Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priyatna terjerat dalam operasi tangkap tangan. Oleh KPK, Ajay tercatat memiliki harta senilai 8,179 miliar rupiah. Dari situs LHKPN KPK pada Jumat 27 November 2020, Ajay terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 21 Februari 2020. Pelaporan LHKPN Ajay masuk kategori pelaporan periodik. Ajay memiliki 2 bidang tanah yang berada di Cimahi dan Bandung, serta 8 bidang tanah dan bangunan yang terbesar di Bandung, Cimahi, Sukabumi, dan Bogor, dan Bandung Barat. Total aset tanah dan bangunan milik Ajay senilai 7,398 miliar rupiah. Ajay juga tercatat memiliki 5 kendaraan, yakni 1 Nissan Elgrand, minibus, 1 Toyota Fortuner Jeep, 1 Nissan X-Trail Jeep, 1 Mercy Sedan, dan 1 Land Cruiser SUV. Total nilai mobil milik Ajay yakni 3,61 miliar rupiah. Selain itu, Ajay mempunyai harta bergerak lainnya senilai 200 juta rupiah. Wali kota usungan PDIP, P3, PKB, dan PAN itu juga memiliki kas atau setara kas senilai 1,81 miliar rupiah. Namun Ajay memiliki utang sebesar 4,838 miliar rupiah. Sehingga total kekayaannya yakni senilai 8,179 miliar rupiah.